panggilan untuk kembali ini, kembali ini, tolong di kancani. Siapa sih jadi kancani balik ini? Oh. Oh, Mas Isan, di kancani kembali ini. Ya, warnanya smash tadi diberikan dengan sempurna. Ada perpoter mau serangan low kick tadi masih dikembalikan saudara Tias tadi. Ya, rupa-rupanya tambah poin sehingga kedudukan sementara 3-0 untuk Lavolia. Nomor 2, nomor 4 melakukan servis. Oh, tidak baik. Ya, nomor 9 rupa-rupanya ada nomor 12 smash langsung masih bisa dikembalikan. Dibangun serangan lagi nomor punggung 12. Low kick tadi nomor punggung 2 dari perforter rupa-rupanya menghasilkan nilai poin 4-0 untuk Lavolia. Nomor punggung 9 melakukan servis smash langsung masuknya rupa-rupanya tidak dapat diblocking dengan baik sehingga menjadikan pindah bola poin untuk perforter tim 1-4. Timang-timang bola sudah dilakukan dengan sangat sempurna, smash saja keras masih bisa dikembalikan, dikembalikan lagi dengan sempurna. Ditimang-timang, smash lagi rupa-rupanya. Pindah bola poin 5-1 untuk Lavolia. Banjarnegara nomor punggung 3 akan melakukan servis. Timang-timang bola dengan sangat sempurna. Rupa-rupanya terjadi miskomunikasi dari tim perforter sehingga menambah bunyi poin 6-1 untuk Lavolia. Sudah dilakukan dengan sangat sempurna. Lalu 12 smash langsung berubah, masih bisa dijangkau rupa-rupanya. Ya, tambah poin untuk perforter Banjarnegara nomor punggung 12. Ini Lavolia ya, Lavolia ya, yang 26 kedudukan sementara rupa-rupanya. Pindah bola poin. Untuk tim perforter nomor punggung 1 melakukan servis sudah dilakukan dengan sangat sempurna. Ya, dibangun serangan dari Lavolia, smash langsung. Masih ada Tias di situ. Smash saja. Masih ditimang-timang membangun strategi serangan nomor punggung 9. Masih juga dijangkau oleh libero. Smash saja. Oh, masih bisa dijangkau lagi. Dikembalikan lagi si master, di blocking saja. Kembalikan lagi, apa yang terjadi? Rupa-rupanya tidak dapat dijangkau dari pemain-pemain perforter Banjarnegara sehingga mendapatkan poin 3-7 untuk Lavolia Banjarnegara. Lalu memberikan servis dengan sangat sempurna. Ia di bawah serangan Lavolia lagi-lagi mengembalikan bola dengan sangat sempurna. Smash saja, pas di blocking langsung, dikembalikan lagi, smash lagi, mungkin di situ masih banget dijangkau ya, rupa-rupanya tidak dapat dijangkau sehingga menjadi pindah bola poin kedudukan 8-3 untuk perforter Banjarnegara. Ya, perforter nomor 24 melakukan servis dengan sempurna. Smash langsung dari Lavolia tidak dapat diblocking dengan sempurna sehingga pindah bola poin kedudukan menjadi 4-8 untuk Lavolia. Nomor punggung 4 timang-timang bola melakukan servis dengan sangat sempurna. Rupa-rupanya ya ngapusi nete bedul sehingga menambah poin 5-8. Ya, lagi-lagi nomor punggung 4 melakukan servis dengan jumping tidak sempurna tadi, tidak dapat melewati net. Pindah bola poin 9-5 untuk perforter.
nomor punggung 2 timang-timang bola akan melakukan servis. Oh, dengan sangat sempurna sekali dikembalikan langsung di bawah serangan smash aja langsung diblocking, tapi masih keluar sehingga menghasilkan ya pindah bola poin untuk Lavolia tim Banjarnegara nomor punggung 9 timang-timang bola melakukan servis dengan sangat sempurna dikembalikan lagi di bawah serangan dari Orion Porter. Berbolter membawa serangan, Lavolia lagi dikembalikan lagi dari berbolter lagi, semasa-semasa masih, tidak dapat dibendung. Ya, mungkin tadi dengan kerasnya sehingga menghasilkan poin ya 10-6 untuk berbolter yang divisi ofisiali oleh Mas Angga. Ya, rupa-rupanya keluar bola sehingga terjadi pindah bola poin. Kedudukan sementara 7-10 untuk Lavolia. Ya, lagi-lagi Lavolia membangun serangan smash langsung masuknya, hoping sekali luar biasa menambah puni poin 8-10. Ya, kejar-kejaran nilai yang sangat tipis ya, cuma selisih 2 angka 8-10 dari Lavolia tim. Smash lagi. Rupanya keluar sehingga menjadi pindah bola poin untuk perfoter Banjarnegara. Timang-timang sudah ya nomor punggung 9. Rupanya tidak melewati net dengan sempurna. Lagi-lagi pindah bola poin 9-11 untuk Lavolia nomor punggung 8 akan melakukan servis sudah sangat sempurna dibangun serangan smash langsung. Rupa-rupanya nipu ya nomor punggung 4 paling gila. Ya, pindah bola poin 12-9 kedudukan sementara. Lagi-lagi ya dari Lavolia melakukan dengan ya terus smash saja, rupa-rupanya menambah body point sehingga menjadi 13-9 untuk perfoter Banjarnegara. Bahkan servis yang sempurna dibangun serangan dari Lavolia nomor punggung 4 melakukan gerakan-gerakan luar biasa. Rupa-rupanya masih bobol di blok ya. Iya, kedudukan sementara. Ya, kembali ke lapangan saudara. Dari reporter lokal servis, reporter lagi mau serangan. Rupanya kena tipu nomor punggung 4 menjadi nomor punggung 4 Erlin. Ya, nomor punggung 3 melakukan servis dengan sangat sempurna. Ada nomor punggung 2 dari Lavolia. Perbuatan lagi mau serangan belum dikembalikan sempurna. Semester langsung diblok saja, masih bisa dijangkau. Dikembalikan lagi dengan keras tadi. Ya, ditimang-timang bola dari Lavolia. Semester lagi dari Lavolia. Rupa-rupanya ya, luar lapangan pertandingan sehingga menghasilkan poin 16-9. Nomor punggung 3 dari perfoter melakukan servis. Pindah bola poin lagi 10-16 untuk Lavolia tim Banjarnegara. Nomor punggung 12 menima-nima bola melakukan servis dengan sempurna. Ada nomor punggung tadi dari Lavolia. Ya, Lavolia di pengusaha nomor 9 rupanya tidak dapat dikembalikan bola dengan sempurna sehingga pindah bola poin menambah 1 poin 17-10. Nomor punggung 1 dari perfoter 12 Lavolia smash langsung di blocking saja, masih bisa dijangkau. Dikembalikan nomor punggung 4 rupanya jauh dari jangkauan lapangan ya, mengeluarkan
pertandingan lapangan sehingga kedudukan 11-17 untuk Lavonia sudah dilakukan dengan sangat sempurna. Ditimbang-timbang, oh, rebutan bola di atas, semes saja masuknya, rupanya ya masih kena juga lukik yang semes tadi. 18-11 nomor 24 pelakuan servis dari provoker sudah dilakukan dengan sangat sempurna. Ya, atau sedikit smash saja. Oh, rupanya bolanya tidak sampai. Sehingga mendapatkan satu poin lagi dari provoker 19-11. Nomor 24 lagi akan servis sudah dilakukan dengan sempurna. Ada dari Rafulia smash. Iya. Ah, tidak dapat dijangkau oleh Neng Tias. Ya, poin untuk Lavonia 12-19 nomor 24 melakukan servis. Timbang-timbang sudah dengan sangat sempurna. Rupa-rupanya terjadi miskomunikasi dari libero dari Norwater ya, sehingga menambah poin 13-19 nomor 24. Timbang-timang bola melakukan servis dengan sempurna. Nomor 24 dari Perfoter smash langsung, tidak dapat diblocking, menjadi pindah bola poin 20-13 untuk Perfoter. Nomor punggung 2 timang-timang bola akan melakukan servis dengan tenang mengayun bola, sudah dilakukan membawa serangan. Lavonia smash, rupanya tidak nyampe grebel neng net, sehingga menjadi poin untuk Provoker tim 21-13. Timbang-timbang bola, nomor punggung 2 melakukan servis dengan sempurna melewati net. Mau serangan dari Lavonia, smash langsung, maksudnya ya tidak dapat dijangkau dari tim Provoker sehingga mendapatkan poin untuk Lavonia 14-21. Nomor pindah. Ya, nomor punggung 9 dengan servis. Rupa-rupanya bola meninggalkan area pertandingan jauh. Pindah bola poin 22-14. Nomor punggung 5 melakukan servis dengan sempurna. Membangun serangan dari Lavonia. Tidak dapat dijangkau. Ya, rupa-rupanya pindah bola poin 15-22, nomor punggung 11 dari Lavonia melakukan servis. Ya, rupa-rupanya jauh meninggalkan arena pertandingan sehingga pindah bola poin kedudukan 23-15 untuk Provoker. Ya, jumping sih. Masih tidak dapat dijangkau. Pindah bola poin untuk Lavonia Banjarnegara. Nomor punggung 8 akan melakukan servis. Ya, dengan sempurna. Ada provoter di situ, smash langsung. Terkena net ya, netting. Kenapa? Ya, tuh. Ya, sebentar. Kram. Mas Pin minta es batu di anu Mbak Sihot. Dika, anak cari Dika, ambil tempat Dika. Iya. Dua puluh empat untuk Provoker. Ya, sudah dilakukan dengan sempurna. Rupa-rupanya tidak dapat dikembalikan sehingga di game